Anggota Komisi Hukum 3 DPR RI, Suprian Samannahawu, telah resmi memperoleh gelar doktornya di Universitas Muslim Indonesia. Gelar tersebut diperoleh setelah berhasil menyusun disertasi berjudul Esensi Restorative Justice dalam Pembangunan Hukum Indonesia dalam program Doktor Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana. Ketua Majelis Penguji Profesor Kamal Hijaz mengumumkan bahwa Supriyansa lulus dengan predikat summa cum laude atau sangat terpuji dengan indeks prestasi kumulatif 4,0 dan sekaligus menetapkan Supriyansa menjadi Doktor Ilmu Hukum ke-368 di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Proses ujian promosi dokter tersebut melibatkan 2 profesor dan 1 doktor ilmu hukum sebagai promotor, serta 4 profesor hukum dan 1 guru besar ilmu ekonomi sebagai penguji. Rektor Universitas Muslim Indonesia, Profesor Sufirman Rahman, menjadi salah satu dari 3 promotor. Acara yang digelar di kampus Universitas Muslim Indonesia ini turut dihadiri oleh keluarga, jajaran relasi hingga Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Andi Rian R. Cayadi, juga Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Muhammad Ngajib.